jumpa kembali bagi kita dalam ibadat minggu ini, yaitu Minggu Prapaskah yang kedua. Nah, adik-adik, dalam ibadat ini kita akan ditemani oleh para suster. Nah, dalam Injil minggu ini, Yesus mengajak kita untuk semakin mencintai salib Tuhan, yang artinya adik-adik semakin banyak berbuat baik terhadap sesama, baik orang tua, adik, atau abang. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadat kita ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita tetap semangat dan bersuka cita dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, semoga dalam ibadat ini adik-adik juga semakin sehat di rumah dan semakin semangat. Oke adik-adik, sekami siap. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Allah kebaikan tertinggi, Engkau sungguh baik dan paling baik bagi kami. Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu di tengah-tengah kami untuk mendampingi kami anak-anak-Mu. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan mengikuti kegiatan ini. Kami mohon, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, agar kami mampu mengikuti kegiatan kami ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami mohonkan kepada-Mu ya Bapa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you.
kasih, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendaki sebuah gunung. Di atas gunung, wajah Yesus berubah rupa dan baju Yesus menjadi sangat putih berkilat-kilat. Dan Elia serta Musa tampak berbicara dengan Yesus. Melihat pemandangan yang indah itu, Petrus berkata kepada Yesus untuk mendirikan tenda di atas gunung tersebut. Adik-adik yang terkasih, apakah kalian pernah mendaki gunung atau bukit? Tentu di antara adik-adik pernah dan ada yang mendaki gunung dan bukit. Di atas gunung pasti sangat indah dan menyenangkan. Kita sering seperti Petrus, ingin berada di tempat yang menyenangkan. Di atas gunung pasti sangat indah dan menyenangkan. Kita sering seperti Petrus, ingin berada di tempat yang menyenangkan. Kita ingin selalu senang, kita ingin bermain. Adik-adik yang terkasih, sangat suka bermain kan? Siapa yang suka berenang, bermain bola, dan ke waterpark? Saya yakin adik-adik semua senang pergi ke waterpark, karena itu menyenangkan. Adik-adik yang terkasih, kita boleh bermain, kita boleh berenang, kita boleh melakukan banyak hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Tetapi adik-adik juga diajak untuk berani mengatakan, bermainnya sudah cukup ya teman-teman, kita pulang dulu untuk belajar. Kita perlu membantu orang tua di rumah, membersihkan rumah, mencuci piring, dan mengepel rumah kita supaya kelihatan bersih. Adik-adik yang terkasih, lihat para suster ini. Mereka rela meninggalkan kesenangannya dan dengan rajin bekerja dan berdoa untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Adik-adik yang terkasih, lihatlah mereka sangat suka saling membantu. Mari adik-adik yang terkasih, kita menjadi anak-anak yang tidak hanya suka bermain, tetapi rajin belajar, rajin membantu orang tua, dan rela berbagi dengan menyisihkan sebagian uang yang kita miliki bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Dan jangan lupa tetap ingat berdoa. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin.
Allah kebaikan tertinggi. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang kami terima sepanjang hari ini. Semoga dengan kegiatan kami sepanjang hari ini memampukan kami secara khusus bagi anak-anak kami ini. Semoga mereka menjadi anak yang baik, anak yang disiplin, anak yang taat kepada orang tua dan taat kepada-Mu. Bapa yang maha baik, kami juga mohon berkat-Mu bagi orang tua serta sanak saudara yang dengan setia mencintai kami anak-anak-Mu. Berikanlah mereka kesehatan serta umur yang panjang. Segala kegiatan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Baiklah adik-adik yang terkasih, demikianlah ibadat kita pada minggu ini, Minggu Prapaskah yang kedua. Semoga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lupa akan perintah Tuhan untuk senantiasa berbuat baik, berlaku pantas terhadap orang tua, terhadap teman, dan terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Baiklah adik-adik, selamat jumpa untuk minggu kemudian. Bye!